Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Mira Filzah tak terbawa-bawa watak isteri dicurangi suami, kepercayaan kunci rumah tangga bahagia. Pelakon Mira Filzah tidak terbawa-bawa dengan watak isteri teraniaya dalam drama curang tanpa niat dengan kehidupan realiti. Mira atau Nur Amira Filzah berkata perihal pribadi dan lakonan adalah dua perkara berbeza, walaupun apa dipaparkan dalam drama tersebut banyak berlaku dalam masyarakat kini. Tidak berasa bimbang dengan apa yang dipaparkan, Mira sebaliknya menjelaskan kepercayaan terhadap pasangan kunci dalam mengucap kebahagiaan. Saya memang percaya dengan suami dan letakkan kepercayaan kepadanya. Apabila berlakon watak istri dicurangi, ada juga rasa takut, tetapi pribadi dan lakonan adalah dua perkara yang berbeza. Dalam perkawinan, saya tidak mencampur adukan soal kerjaya dalam hal pribadi, jadi tak timbul rasa kurang selesa dalam diri selepas saya melakonkan watak istri dicurangi suami, katanya kepada Instagram. Dalam pada itu, Mira berkata, suaminya yaitu Wan Emir Astar Wan Muhammad Khair Il Anwar memahami dan sentiasa menyokong kerjanya sebagai pelakon. Kata Mira, apa lebih mustahak adalah komunikasi di antara pasangan dalam menjaga keharmonian rumah tangga. Suami tahu apa berlakon drama ini dan dia pun banyak beri sokongan. Apa paling penting adalah komunikasi bagi mengelak sebarang salah faham jelasnya. Untuk rekod, Mira mendirikan rumah tangga dengan Emir pada 3 September 2020 dan dikaruniakan seorang cahaya mata lelaki, yaitu Wan Khair Amir 2 tahun. Drama Curang Tanpa Niat yang akan disiarkan di saluran Astrolia bermula 23 Desember ini. Curang Tanpa Niat memaparkan keharmonian sebuah keluarga yang retak kerana si suami mempunyai office wife di pejabatnya. Elina yang dilakonkan oleh Mira terpaksa berdepan dengan dilema sama ada mahu mempertahankan rumah tangga mereka ataupun tidak. Selain Mira, drama ini turut dibintangi barisan pelakon popular termasuk Syukri Yahya dan Syarifah Syakina. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.